Halo, ketemu lagi dengan kami dari Umi Jaya Tech. Kali ini saya akan mereview dan juga mentesting tingkat kepresisian dari kunci ring pas ya, merek Haston Prohek ya. Oke, merek Haston Prohek. Kodenya 1647002. Kunci ring pas isi 11 pieces, 8-24. Oke, langsung aja kita buka. Kita lihat ya. Oke, kunci ring pas ya. Kotaknya saya taruh sini aja. Oke, dari kemasannya ini menurut saya bagus ya kemasannya ya. Karena dia ada ininya. Ada pegangannya ya. Jadi mempermudah untuk dibawa. Ya. Desainnya bagus ya. Ada pegangannya. Bahannya terpal ya. Tebal juga. Terus ininya tali kreteknya dua ya, sisi kiri kanan. Nggak kayak yang pada umumnya, biasanya tali kreteknya itu ada di tengah aja, cuman satu, nggak ada pegangannya. Kalau merek-merek yang lain itu, kalau yang Haston ini bolehlah desainnya ya, bagus ya, ada pegangannya, kanan kirinya, kretekannya di kanan kiri, jadi rapi dan mudah dibawa. Oke, langsung aja kita buka, kita lihat isinya. Seperti biasa ya. Nomornya sih 8-24. Oke, kita langsung aja testing. Kita ambil nomor 17 ya. Saya akan ngukur apa presisinya, bukan di ring pasnya ya. Karena untuk ngukur kepresisiannya nggak bisa dari sini. Karena kalau ring pas itu kan mur baut kan ngambil sisi luarnya mur itu. Jadi nggak bisa, kita langsung ngambil ukuran dari sini. Oke, saya punya skate mat. Kita langsung aja ukur. Testing ya. Set, kita lihat. Oke ya, bisa kelihatan ya. Bentar, saya fokuskan dulu. Bentar ya, kameranya agak ngeblur. Saya fokuskan. Nah dia. Kita ulang. Presisi ya. Bisa kelihatan ya. 17 ya. Ini ya, ini kan dari 2 mundur 3. 1 2 3. Jadi 17 mili. Kalau 2 ini, 2 yang strip yang ini 20 mili. Otomatis mundur kan, mundur 3 strip. Kelihatan enggak? Nah ini. 1 2 3 pas di garis ini. Jadi 17 mili. Akurat ya. Presisi. Oke, 17 milinya presisi. Bahannya cukup tebel ini ya. Kurang lebih berapa ini? Berapa mili ini? Ini berapa ini? Bahannya sekitar 0, berapa? 0,6 ya. Hampir 0,6 ya. Hampir 0,6 cm maksudnya ya. 0,6 cm. Kalau milinya berarti berapa mili ini? Ini kan 10 mili. Kalau di sini 10. Berarti 9, 8, 7, 6. 6 mili ya. Ya, tebelnya 6 mili, bisa kelihatan sendiri. Oke, cukup tebel ya. Kalau untuk kunci ring pas udah bagus banget nih, bahannya tebel ya. Finishingnya chrome, chrome vanadium bahannya. Kalau bahannya CRV kayak biasa ya, chrome vanadium ya. Haston. Oke. Terus kita coba yang 22 mili. Kita ukur dulu lagi. Bentar, kita paskan dulu. Nih, kelihatannya. Kameranya agak ngeblur nih, sudah saatnya ganti kamera nih. Bentar ya, saya fokuskan dulu. Kita ukur ulang. Bentar ya, saya ukur ulang dulu. Oke, kelihatan ya. 22 mili ya. Kelihatan ya. Oke. Ini ya. Ini kan garis yang ini 20 21 22. Oke ya. Yang panjang ini 20 mili, 21, 22. Berhenti di sini. Pas ya. Presisi. Sekali lagi kita testing yang kecil sekarang. Kita coba berapa mili? 8 mili ya, paling kecil ya. Kita coba 8 mili yang paling kecil. Oke. Saya fokuskan lagi kameranya. Nah, dia. Kita skur ulang. Nah, kelihatan ya. Sangat pas ya, 8 mili ya.
ini 10 mili, mundur 1, 9, mundur 1 lagi, 8. Pas angka 0-nya stripnya sejajar dengan 8, 8 mili ya, pas banget ya, mantep, sangat presisi menurut saya. Oke, presisi nilainya bagus, mantep. Bahan, nggak usah ditanya lagi ya, kalau bahan pasti bagus lah. Tuh suaranya. Oke ya, saya berani jamin lah, kualitasnya Aston bagus lah pasti. Oke, nanti untuk harganya saya cantumkan ya di deskripsi. Saya lupa harganya, saya lupa-lupa ingat untuk harganya. Nanti kalau yang nggak skip videonya pasti tahu harganya, karena ada di setiap video pasti saya kasih keterangan harga nanti. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tes kepresisiannya untuk merek Aston, kunci ring pas 11 pieces ya. Salam sukses, Humi Jayatech.